Halo teman-teman, hari ini kita mau bikin bilung sama sosis gulung. Aku Marsha. Aku Michelle. Aku Toyo. Ikutin cara bikinnya yuk. Pertama ada sosis. Yang pertama kita potong sosisnya jadi dua ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Lalu kita kukus dulu sekitar 3-5 menit. Nah ini kita lagi kukus sosisnya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, setelah dikukus. Ini bahan lainnya, bihun beras. Bihunnya kita siram air panas 1-2 menit. Ini hasilnya setelah kita siram air panas. Lalu kita tiriskan airnya. Ini sosisnya kita tusuk-tusuk. Kita kocok telur sebanyak 2 butir. Ini kita kocok lepas ya teman-teman. Tambah penyedap rasa. Lalu kita tambahkan air sebanyak 8 sendok makan. Kita kocok-kocok sampai teraduk rata. Ini kita panaskan minyaknya. Harus sampai benar-benar panas ya teman-teman. Kita masukkan telur tadi dan digulung sosisnya teman-teman. Nah ini hasilnya, bagus banget kan teman-teman. Nah sekarang kita coba lagi. Masukkan 2 sendok telur. Lalu sosisnya digulung lagi. Masukkan 2 sendok telur lagi dan bihunnya. Habis itu kita gulung lagi teman-teman. Berhasil teman-teman. Kita coba lagi yang telurnya aja. Digulung-gulung 3 sendok telur ya. Lalu kita gulung-gulung. Hasilnya bagus. Ini hasilnya teman-teman, bagus banget. Wow. Enak dan lebih bersih buatan sendiri. Lalu kita tambahin bumbu jagung bakar. Wow, kayaknya enak banget. Kita coba yuk. Nah ini dia, sekarang kita mau makan. Enak. Enak. Mantap banget teman-teman. Nanti kita buat lagi ya. Sama kita buat yang lain lagi. Dadah. Goodbye. Terima kasih sudah menonton.